Hari ini dia sudah jadi Perdana Menteri. Tapi apa yang dia buat? Dia sedang dalam hala tuju memiskinkan rakyat. Saya boleh katakan, saya kawan baik dengan Pak Ibrahim dan Mak Yan. Jadi Anwar bertaubat, tapi kamu letak jawatan segera. The reformasi that you help build from the prison. Anwar, kamu tidak pernah berjuang kerana kamu selalu duduk dalam penjara, tengok televisyen, buat exercise, makan makanan-makanan yang diimport ke penjara. Tapi Anwar, masa itu sudah berlalu. Kami yang bina reformasi hari ini berhadapan dengan kamu hanya dengan perkataan senang. Jangan derhaka kepada raja. Yes! Reformasi!